Halo sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita cari mana yang bisa dijadikan alat kreatif ya. Nah, yang ini guys, kita ambil. Nah, yang ini aja guys. Oke, kita mau buat apa dengan ini? Kita langsung ke TKP. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Bagi kamar, nah, itu bosnya. Jangan lupa subscribe. Kita ke TKP, guys. Buat apa ini, guys? Nah, di sini tempatnya guys. Jadi kita kalau mau cuci piring ya susah kalau pakai seperti ini ya, pakai ini. Nah, ini saya rasa susah guys. Nah, pakai ini anda harus dituang ke sini baru baru dipakai ya. Kita buat bagaimana caranya supaya lebih mudah untuk kita mencuci piring ya, dengan bekas botol ya, bekas botol Pentin. Nah, yang harus kita siapkan pertama ini, nah, dua double tip ya guys, double tip. Nah, terus tiga pisau. Nah, pisau ini untuk apa? Nah, pisau ini fungsinya untuk membuka ini guys. Kita buka ini. Nah, ternyata sudah bisa. Jadi caranya seperti ini guys. Kita buka ya. Kalau pakai ini kan susah guys. Harus dituang ke sini lalu diambil lagi. Nah, kalau pakai ini mudah guys caranya guys. Jadi kita tinggal tuang ke sini ya, kita tuang. Setelah kita tuang, nggak usah sampai penuh, nggak apa-apa, kita tutup lagi guys. Nah, bisa kan ya? Jadi ini nggak usah gini, nggak usah, jangan ditaruh sini ya, jangan taruh sini, nanti taruh sini kan bisa tumpah juga ya kalau ditaruh sini. Nah, untuk lebih mudahnya kita kasih ini double tip. Nah, kita tempel di sini. Nah, kita tempel di sini ya, di sini. Gimana cara nempelnya? Nah, cara nempelnya kita pakai ini ya, double tip. Nah,
Kita persiapkan gunting dulu, kita ambil gunting. Kita ambil gunting ya, guys. Jadi cara pasang double tipnya begini ya, guys. Cara pasang double tipnya, jangan ke sini langsung ya, guys. Jadi kita pasangnya ke sini, guys. Sini, nah, sampai sini ya. Kita potong gunting. Terus yang ini kita lepas, kita tempel lagi. Kenapa harus kita dobeli? Nah, agar jangan terlalu nempel sama keramik ya, guys. Kalau nempel sama keramik susah juga nanti. Kita kasih double sampai 3, guys. Ini. Ini yang atas ya. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah kita kasih lagi. Kita double sampai 3 ya. Kita lepas. Kita tambah lagi. 3 atau 4, bawah semakin tebal semakin baik, guys. Nah, kita lepas, kita kasih lagi. Kita double 4 ya, guys. Empat. Kita lepas. Nah, yang atas juga kita lepas. Nah, setelah itu baru kita tempel di sini ya, guys. Kita tempel di sini. Nah. Kita tekan ya. Tekan-tekan. Nah, kuat, guys. Nah, untuk proses selanjutnya, jadi nggak usah, ini nggak usah ya, guys. Gak tutupan ini nggak usah, buang. Jadi ini nggak usah ya, nggak usah, buang. Kita ambil ini ya. Kalau kemarin kita mau cuci piring ya, kemarin kita mau cuci piring kan harus ambil dari sini ya. Sekarang kita buka ini, dia sudah keluar. Jadi tinggal gini, guys. Oke, mantap. Jadi tinggal buka. Nah, ini kita gini, guys. Jadi mantap ya, dengan bantuan ini cuci piring juga lebih mudah, guys ya. Sudah, dan ini enggak bisa tumpah, enggak rawan tumpah. Dia enggak tumpah.
Oke, gini saja sudah cukup. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat ya guys. Oke, jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, ini sekedar tutorial ya. Jadi kalau mau lebih kuat lagi atau lebih cantik, ini cari yang baru, cari yang baru atau yang lebih bagus ya, itu lebih oke. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.